membuat fermentasi makan dan mendatangkan maggot BSF. Nah, caranya ini alat-alatnya Reiko ya Pak ya, salah Reiko sama Yakult 2 karena kita buatnya banyak. Ini juga sudah ada dedak, sudah dicampur sama pepaya dan daun ubi dan dedak halus masih dicampur. Oke, diaduk. Aduknya pakai boleh apa saja, pakai pisau boleh, pakai kayu boleh, sendok boleh, yang penting teraduk menggunakan air beras. Menggunakan air beras ini untuk mematangkan BF maggot dan untuk pemberian fermentasi makan ayam. Wah, aduk ya. Ini kita coba, mudah-mudahan datang maggot. Kita coba datang sekali. Diaduk sampai basah, enggak basahnya enggak basah apa namanya terlalu banyak air, hanya apa namanya basah kering. Nah, ini bisa untuk fermentasi makan mana ayam langsung dicampurkan Yakult Reiko tanpa memakai E4. Nah, ini fermentasinya. Nah, ini untuk anak-anak ayam yang ada di kandang. Nah, ayamnya kebanyakan di sini siam ya, siam jago, siap untuk diturunkan ke arena. Nah, ini di sini ada, ini jenis apa Pak, maggot atau nampaknya ini adalah jenis koitrat yang dikawinkan dengan bangkok klasik ya. Nampak sekali bentuknya nih, kayaknya ini anak dari telur hijau nih. Telur hijau ya, ini bukan, ini dari dua. Ini kebanyakan anak koitrat di sini ya, paciknya koitrat mungkin. Paciknya koitrat. Nah, di sini dua lagi jantan. Ah, sus. Bisa lihat sendiri kawan. Wah, ini calon-calon petarung arena kuat nih. Nah, yang mau mungkin harganya agak pedih, tak bisa langsung datang ke kandang. Kandangnya di sini namanya Brothers Farm. Nah, di sini juga banyak nih. Lihat sendiri teman, ini jalan putih, jalan kelabu. Wah, ini banyak nih. Nah, ini ada di sini ada dua ekor lagi dengan warna kondang, umuran 5 bulan. Yang satu udah agak kenyang ya kan. Nah, ini agak satu turun urat karena bertarung sama makcik. Oh, ini pelung nih, pelung ori nih, betina ya. Nah, di ini kandang luar, di kandang dalam masih ada. Jadi kita perlihatkan langsung yang mau datang langsung ke arena. Oh, datang ke arena langsung ke kandang, kandang Brothers Farm di daerah Sebesar. Nah, ini anaknya, ini ada 2 ekor. Di sini adalah farmnya, farm Brothers. Di sini buka
dan sama-sama memelihara ayam, sama-sama hobi. Nah, betina-betina ya. Nah, ini tapi belum ya, ini belum. Belum nih. Belum worry, bros. Dia mau adopsi anaknya, nanti silakan pesan. Bisa lihat sendiri ya. Nah, ini betinanya juga, betina hitam. Ini ya, insyaallah udah membuat telur. Oke, di sini ada betinduk lagi ngeram. Ini si mata hitam nih. Si mata hitam ya. Lihat sendiri. Mata yang hitam tuh. Induk betina hitam. Dan di sini ada anak dari pacik udah besar, udah umur